Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cusipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cusipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cusipa yang terlihat begitu berbeda, bahwasanya ada sesuatu yang tentunya tersimpan dan dirahasiakan selama ini akhirnya terbongkar juga. Namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan dan juga dijelaskan secara langsung oleh Haris Priza dan juga Cusipa, yang dimana tepatnya di hari spesial Haris Priza yang melakukan ulang tahun, tak ada satupun unggahan bareng Hafiza kekasihnya, sehingga hal tersebut akhirnya menjadikan pertanyaan yang cukup besar hingga tentunya membuat semua orang dibikin bertanya-tanya, benarkah Haris Priza dan juga Cusipa, maksudnya Hafiza, masih memiliki hubungan spesial? Karena di hari spesial Haris Priza saat ini, tak satupun ucapan dari Hafiza dilontarkan kepada Haris Priza. Bahkan Haris Priza pun kerap bersama dengan para sahabatnya di hari yang spesial ini tanpa sang kekasih. Tentunya hal ini memiliki alasan yang cukup kuat mengapa Haris Priza tidak merayakan ulang tahunnya bersama dengan kekasihnya, yaitu Hafiza. Hal ini masih menimbulkan pertanyaan di antara putusnya hubungan Haris dan juga settingan Haris Priza bersama dengan Hafiza. Nah, sobat Mimin selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa terbaik bagi Haris Priza dan juga Cusipa. Dan silakan tuliskan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.